Halo semua sahabat Janrul, dimanapun berada, salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Dan sampurasun ya di apa ini, Kali Jurang ataupun Galuh Timur ini, untuk para teman-teman YouTuber di wilayah ini, Janrul Family sampurasun. Ini yang ke kiri ke arah Kali Jurang, dan yang ini yang ke kanan menuju ke Galuh Timur. Sini juga banyak teman-teman YouTuber ya. Kami ucapkan selamat sehat dan sejahtera semuanya untuk para YouTuber di wilayah ini. Juga ada para angler ya. Ini saya ada acara di Galuh Timur, dan nanti insya Allah pulangnya akan mampir ke Kali Jurang karena ada pengurukan tanah milik sahabat saya yang akan dijadikan tempat ataupun sekolah berbasis Islam ya, ataupun seperti pondok ataupun madrasah. Gitu ya sahabat ya, terus ikuti kami. Go go go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk sahabat-sahabat Janrul semuanya, dimanapun berada. Ini saya ada di desa Kali Jurang nih tepatnya. Ini ada bapaknya pemilik warung di belakang saya juga lagi santai ya, Pak. Ini saya ada di apa, persiapan nantinya ini akan dibangun sekolahan ya sahabat semua. Ini lagi proses pemerataan ini, tapi operatornya lagi istirahat ataupun lagi pulang. Baik sahabat-sahabat semua, terima kasih ya yang sudah hadir, like, komen, dan subscribe. Semoga selalu sehat dan sejahtera, berkembang bersama. Oke, terus ikuti kami ya sahabat semua. Go go go. Ini berarti semua ya Pak nanti Pak? Kenapa? Apa enggak? Enggak, ini punya masih lain. Ini masih ya, masih belum ya. Cuma asasnya ada ini ya. Oke, sahabat-sahabat dan semua, ini masih asli banget ya alamnya. Ini masih hutan dan ini hutan warga. Dan ini bisa dilihat juga ada tanaman nanasnya ya, sahabat. Tanaman nasib ini begitu banyak di wilayah ini, dan ini salah satunya saya tunjukkan ke sahabat semua. Perlu diingatkan kembali untuk daerah ini adalah daerah masuknya ke desa Kali Jurang sahabat semua. Baik sahabat-sahabat Janrul semuanya, ini nampaknya sudah selesai ya proses pengerukannya atau pemerataannya ya sahabat ya. Rencana di sini akan dibangun sekolah lanjutan ya sahabat. Dari
sekolah yang berbasis agama di sini, mungkin pondok-pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah yang seperti sekolah berbasis Islam. Semoga cita-cita sahabat saya mendirikan sekolah ini bisa tercapai ya sahabat semua ya. Walaupun situasi dan kondisi lagi sulit seperti ini, mudah-mudahan Allah SWT melancarkan. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan doanya dari sahabat-sahabat terus semuanya. Semoga selalu sehat dan berkah ya untuk bekal di akhirat nanti. Terima kasih. Lanjut. Begitu ya sahabat semua ya. Tak bosan kami mengucapkan rasa syukur dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Semoga kontribusinya ataupun amal ibadahnya nanti bisa diterima Allah SWT untuk bekal di alam akhirat ya sahabat semua. Semoga ini nantinya juga banyak sekali banyak donatur-donatur yang masuk ke sini, karena ini benar-benar masih baru ya sahabat, baru dibuka, baru diratakan. Terima kasih ya sahabat. Oke sahabat-sahabat dari semuanya, kalau dilihat di sini ya, bisa dilihat di sini masih tempatnya masih apa hutan banget ataupun masih banyak pohon-pohon ya, belum banyak perkampungan ya sahabat semua ya. Tapi nantinya ini kalau sudah dibangun mungkin bisa menjadi ramai ya sahabat semua. Bisa dilihat di sini masih banyak hutan-hutan sekitarnya, banyak pepohonan. Baik sahabat-sahabat dan semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu sehat dan sejahtera, berkembang bersama. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.